Ini saya akan berbagi cara memperbaiki head fork sepeda lipat yang goyang ya. Di bagian forknya ini goyang ketika di lem depan. Caranya sangat mudah sekali untuk mengencangkannya. Buka saja kuncinya ini, atas hidnya, lepas keluar, lalu buka kuncinya seperti ini. Lalu siapkan kuncinya kunci L6 ya. Nah ini ada pakai kunci L ya, nah ini ya. Untuk as pinangnya ini pakai kunci L, longgarkan ke arah kiri. Nah ketika sudah longgar lalu dipukul ya, jika sudah longgar. Nah seperti ini, lalu dilepas. Ini sangat mudah sekali cara melepasnya. Nah lalu di sini longgarkan dulu yang atasnya, baut pengencangnya ini. Jika sudah longgar lalu kencangkan cornersnya yang ini. Nah kencangkan ke arah kanan sampai mentok, lalu dicoba ya, dites. Oke, masih ada goyang. Jika sudah tidak goyang, lalu kencangkan yang atasnya sambil diputar-putar ya. Jika dibelokkan terasa keras, kemungkinan ada yang rusak bagian velg atau mangkuknya. Jika tidak, berarti masih bagus, hanya longgar saja. Jika sudah ya, sudah kencang, lalu pasangkan ya, nah, hitbox-nya ya. Nah ini kencangkan sedikit dulu, jangan terlalu kencang, lalu luruskan dulu ya setangnya. Sama bannya, luruskan dulu. Jika sudah lurus, baru dikencangkan ke arah kanan. Jadi caranya seperti ini ya. Banyak sekali tutorial seputar sepeda dari HRBCS, semoga bermanfaat.